tiga tips Desi bisa bertahan di Singapura. Yang pertama. Yang pertama, orang tua menggapai cita-cita untuk orang tua. Yang kedua, untuk kebaikan anak. Namanya siapa sih Desi? Nama dia tuh Aulia Putri Komaria. Yang ketiga. Yang ketiga, nah ingin merantau jangan setengah-setengah lah ya. Pendirian tetap Desi. Kalau buat sesuatu itu tak pernah setengah-setengah. Langsung jalani apapun jua rintangan yang ada. Mantap. Kenapa Desi betah di sini? Sebab saya ingin menggapaikan cita-citanya orang tua yang belum tercapai lah, macam belum punya rumah. Itu kan tips pertama. Tips pertama menggapai cita-cita, memenuhi impian orang tua, memenuhi. Jadi sebagai seorang anak, Desi rasa Desi bertanggungjawab untuk memenuhkan cita-cita atau impian ibunya untuk mempunyai rumah. Lagi untuk mempunyai mobil. No. Yang penting kendaraan itu motor aja saya punya itu. Perlukan. Tapi sekarang ada motor kan? Alhamdulillah, saya semenjak kerja sini bisa berhutang. Bukan beli ya, bukan langsung beli, tapi berhutang dulu. Ya enggak apa-apa sih, rumah aku pun hutang. Itu cuman motor cuma 2 tahun habis itu. Jadi udah 2 tahun. Baru habis belum? Belum, baru 6 bulan. Baru ambil yang berapa ribu? Sininya kita kena sampai 100 dolar di sininya. Tapi kalau di Indonesia nya 1 juta, 1 juta 50 satu bulan tuh. Satu bulan bayar 1 juta 50. Satu bulan tuh. Jadi kena. Jadi harga motor tuh berapa? Kalau harga motor tuh Desi tak tahu, yang tahu cuma orang tua saya. Sebab dari puasa tuh dia dicakap, Des ambil motor ya untuk pergi kemana ke sini gitu kan. Sedih kan jadi ceritanya kan. Tak ada punya kendaraan gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan ke mana? Ya cuma ke saudara yang saudara jauh. Jadi kalau mau ke jalan-jalan gimana? Kalau nak jalan-jalan ya sebenarnya ojek ya. Oh, macam ojek gitu. Okay, ojek gitu. Ojek ya. Atau bus atau bis yang itu. Bis atau yang angkot lah, ya tahulah Indonesia pasti angkot tahu. Oh, jadi kalau yang enggak punya kendaraan, jadi kalau mau ke mana-mana pakai angkot atau bis atau ojek. Ya, alhamdulillah sejak kamu kerja di sini ya bisa belilah. Ya walaupun yang hutang ya enggak apa-apa, tapi bisa beli kendaraan tuh ya alhamdulillah aja. Ya. Ya, jadi kamu akan teruskan kontrak lagi kedua tahun? Insyaallah kita lanjutkan. Ya, semoga ya. Sebabnya bukan nak Desi punya keputusan juga lah. Sebab tergantung kepada aku punya kerja juga. No, juga. Sama juga. Tergantung mem, tergantung orang tua saya. Sebab saya walaupun lagi susah dan macam marah-marah gitu, apa orang kesini tengah marah-marah, saya kena sharing ke mama macam mana nak atasinya gitu. Jadi dia sih tak diam aja, tak masukin hati sendiri. Kita kena sharing juga ke orang tua macam mana nak bahas ini. Susah dia kerja di sini. Kamu semua yang nampak dekat sini ya nampaknya manis. Ya belakangnya tu penat kita kerja. Ya. Gimana majikan harus bertahan dengan pembantu, ya gimana pembantu harus bertahan dengan majikan. Ya itu ada tarik ulurnya. Yang kedua, yang penting jangan ambil hati. Jangan disimpan dalam hati, jangan simpan dalam hati, jangan dendam dalam hati. Kena ikhlaskan aja. Yang itu walaupun bila kena marah, satu hari kamu malamnya nangis. Tak perlu nangis. Cuman yang mana tahu yang kadang nangis ya. Aku nangis sih kalau kena marah dengan bos. Aku nangis.
Lepas tu dah puas, lepaskan segala segala kesedihan, aku masuk fresh seperti tak pernah kena marah. Aku gitu. Kalau saya mata dengan telefon orang tua aja udah. Lepas tu besoknya udah. Yalah, tapi kan kalau aku tengah kerja, mak, bos marah, mak. No, tapi kan tak juga kan. Okay. Tapi malam aja macam mana gitu. Curhatlah sharing ke orang tua biar orang tua pun macam ini. Nanti juga macam sama lah majikan juga. Semua majikan gitu, semua gitu. Ya, ya, ya. Ibu akan berikan nasihat yang terbaik untuk kamu yang mana. Ya, ya, jadi macam mana naik supaya itu? Kamu juga bisa bertahan, terus bertahan. Jadi itu tips nomor satu. Nomor satu. Itu nomor tips nomor satu panjang. Ya itu sih. Aku okay. Ada masa sikit lagi saja untuk kerja ni. Okay. Yang tips kedua. Saya punya okay, anak. First, yang pertama apa? Orang tua kan menggapai cita-cita orang tua. Menggapai cita-cita orang tua dan kalau dimarah, di sedih atau apa, curhat sama ibu. Orang tua. Curhat sama orang saya tua. Saya enggak jauh-jauh dari orang tua. Jadi lepaskan apa yang dalam hati kamu, share dengan orang tua kamu, dan besoknya kamu dah okey. Ya? Okey, besoknya udah okey lagi. Yang penting jangan simpan lah. Jangan simpan lah ininya. Ya. Kita dengitin aja. Okey, yang kedua. Yang kedua, saya mempunyai anak yang balita yang sebegitu yang mungil macam anak men gitu. Comel. Tapi kan anak men. Satu hari buat video sih. Video call dengan dia, dengan Raini. Dia pernah, perempuan. Saya pernah. Pernah. Saya tak bilang aku. Buat kerja tanpa pengetahuan. Sebab ya, malu. Ya, tahu aku ya. Udah. Sebab malu ya, anak saya tuh begitu malu. Sama saya pun enggak begitu cakap. Orang, "Adik, telepon." Enggak mau. Dia pandai cakap macam Remy gitu. Ade, cakap lama bunda gitu, nak beli apa. Gak mau. Tapi kalau kita tak, saya tak telepon nih, dia asyik berbual aja. Cakap dengan mama. Tapi nanti tuh ujung-ujungnya, bunda, Desi. Ada. Disebutin, kamu anak siapa? Anak Desi. Tuh yang bikin kita happy. Sama lah macam kamu tu pemalu sih. Ya waktu mula-mula datang ya ada pembantu yang sebelumnya. Dia. Ya, tapi bila kita semua dia datang aja sudah bawa pergi liburan sih. Jadi kita semua happy ya dia duduk diam aja. Jadi ya sikapnya anak kamu tu kan sama. Jadi yang membuat kamu kuat semangat anak sepatah wayang satu gitu. Yang ketiga. Tips yang ketiga. Yang ketiga saya bisa bertahan di emen sebab saya tidak mau ambil yang macam keputusan orang yang cepat nak pulang tak. Saya tak begitu. Walaupun di aku majikan kamu yang kedua ya. Ya, majikan. Aku majikannya yang kedua. Jadi yang pertama tu kamu stay berapa hari? Kita cakap stay berapa hari lah. Nanti di video lain, pasal masanya sudah panjang ya. Di video lain kita akan ceritakan pengalaman Desi di majikan yang pertama gitu. Saya di rumah majikan first pertama tu cuma 3 hari. Tiga hari. Itu pun tak tahu. Dia hantar pulang. Saya pun tak tahu kenapa dia bisa hantarkan saya pulang. So selepas dia kerja kamu datang ke Singapura, itu majikan ambil kamu dari Indonesia, kamu datang ke Singapura, kerja dengan dia 3 hari, dalam rumahnya hanya 3 hari. Kita memberikan 3 tips, dia berada di majikan yang pertama 3 hari sahaja dan langsung dipulangkan ke ejen. Bila pulang ke ejen, datanglah kerja video. Dengan aku. Selebihnya nanti kita akan ceritakan di video akan datang. So rumusannya ke semuanya. Karena kita jadi yang tiga tu tips kamu yang ketiga. Ketiga kamu tu, tak nak jadi anak yang suka sikit-sikit pulang, suka-suka sikit-sikit pulang itu. Kamu tak nak mau, kamu tak nak
kira kamu tak mau jadi seperti itu. Saya karena macam merantau tuh jangan setengah-setengah. Finishkan dan menggapai. Ada satu peribahasa tuh berceluk asam ke pangkal lengan. Alang-alang celup pekasang biar ke pangkal lengan ya. Oh, bahasa apa tu ya, mem? Saya pun tak tahu. Ada satu peribahasa tu yang ya kalau kamu tahu peribahasa, kamu tahu apa itu peribahasa? Tahu peribahasa. Kaki ayam. Oh, kaki ayam pun tahu. Peribahasa itu tahu kan? Bukan kaki ayam. Iya, tahu. Bukan ayam punya kaki. Ya, saya tahu peribahasa dengan kaki ayam atau yang punya hidung besar itu saya. Jadi yang ini tuh dia ceritanya alang-alang celup pekasang biar ke pangkal lengan. Jadi something like kalau nak buat kerja tu jangan setengah-setengah, jangan setengah hati. Kalau ya kamu setengah hati jangan kerja langsung. Yeah, aku pun begitu. Kalau aku buat kerja setengah hati atau aku rasanya nak ambil Desi ke tak, nak ambil Desi ke tak, macam mana ni, aku rasa macam tak confident. Ya muka Desi muka anak sih, ya Desi sudah baru 3 hari sudah dihantarkan pulang, gimana. Ya terus aku kalau macam itu enggak, udah enggak mau ambil aja, tak payah ambil gitu. Kalau setengah-setengah hatinya setengah-setengah, jangan diambil. Gimana mau perginya, majikannya galak enggak, kerjanya susah enggak di Singapura, bagaimana kalau aku dipukul, ya bagaimana, gimana. Kamu jangan datang. Ya gitu, intinya kalau nak, nah masih kepikiran, nah masih bingung nak bikin merantau, lebih baik jangan. Sebab saya juga dulu gitu. First tuh saya nak ingin merantau. Lagi umur 20-an gitu ya. 20-an di sini nak ingin merantau, tapi yang buat saya bingung tuh macam gini. Takut majikannya galak, dipukul, dianiaya, macam tak kasih makan, tempat tidur. Itu yang Desi first takut. Apalagi yang kedua, yang Desi punya kepikiran kedua tuh 2012 hukum pancu. Ya itu di Arab kan, Arab Saudi jadinya hukum pancu. Jadi kan Desi kan di tahu Arab tuh kalau kamu nyolong berbuat zina, berbuat zina itu yang lebih parah. Saya pun takut ya kalau pergi mana-mana. Jadi ya kalau di Singapura kamu curi kena tangkap, ya masuk prison. Tak kena tangkap selamatlah. Tapi ceritanya tu ke the drastic of the hukuman yang diberikan oleh Arab itu lebih keras. Iya, tapi di Singapura jangan ingat tak kena potong tangan kamu boleh curi lah. Ya, the thing is jujur lah. Kenapa kan nak kena curi-curi barang majikan ke, barang siapa pun ke? Ke waktu kamu jalan-jalan kenapa nak kena curi? Ya, gitu. Kan bukan hak kamu. Ya, kalau kamu mau beli, ya kalau kamu minta. Ya itu yang Desi first tuh takut. Itu sangat-sangat mempunyai keinginan. Dan first orang tua pun udah nyuruh Des cepat kerja di luar negeri itu enak. Tak seenak yang kalian lihat ya. Ya begitulah. Ya namanya kerja. Kerja kan di Indonesia di. Kalau goyang kaki ya sih. Kalau kakinya goyang-goyang dapat duit jatuh ya, ya mau. Alhamdulillah saya pun mau tuh. Bagi yang first tuh, saya tuh emang kalau lagi kerja di mana, saya ingin bertahan kan, kecuali ya itu kadang tak enak hati atau dari saudara-saudaranya yang bikin kita tak enak hati itu ada juga di sini itu. Kadang di sini ngeluh pengen nak pulang, kadang di Indonesia bukan di sini. Kalau di Indonesia kan aninya kan kontrak kan, kalau di Indonesia sebulan ke dua bulan enam bulan boleh pulang. Waktu kamu kerja TKW di Indonesia. Iya, itu bukan TKW sebenarnya. Itu cuma Pak RT membantu rumah tangga kan kita langsung cari sendiri. Kalau sini kan kita lewat agen, lewat PRT. Apa bedanya TKW dengan PRT? PRT itu kita cari sendiri. Kerjanya cari sendiri. Macam dari Mbak Ni nak tanya ada pembantu lagi tak yang butuh, nanti dia cari. Tapi intinya sama lah kerjanya. Ya sama, intinya sama nak buat macam mana.
tapi tergantung itunya juga. Okay. So kita let's summarize. Summarize tu kita ungkapkan balik 3 tips yang Desi ada untuk betah di Singapore. Okay. Di Singapore. Tips yang pertama, memenuhi impian ibu bapa. Yang kedua, itu ingin menggapai cita-cita ke anak aja. Memberi yang terbaik untuk anak-anak. Hmm. Yang ketiga? Yang ketiga, kena sabar aja. Pendirian sendiri yang tetap. Ingin terus sukses ya. Yes. Ingin terus sukses 2 tahun complete contract. Yeah. Tak pernah Desi minta aku pulang pun. Saya tak pernah minta. Ngeluh pernah, tapi Desi tak pernah nak langsung cakap mem nak pulang. Tak. Dia tak pernah, aku yang pernah. Dia yang first. Bukan dia lah first lah. Aku ada lagi pembantu yang lain. Tapi dia yang sabar juga sih dengan Karina aku, kemarahan aku. Ya kamu nampak ya kita begini. Ya bagus, ya bisa. Ya bisa peluk-peluk juga ya gak apa-apa sih. Ambil gambar sama-sama ya gak apa-apa juga. Tapi bila waktu kerja, kerjalah kan. Bila waktu marah, ya marah lah. Ya gimana orang punya perasaan kan. Kadang-kadang setan tu dah masuk. Siapa yang kuat, siapa yang kuat. Jadi kalau tidak pun kadang-kadang aja. Aku minta maaf ya. Kan? Ya, betul selalu tak? Betul. Betul ke tak aku ada minta maaf ke tak? Ada, betul. Ya, kadang-kadang aku cakap, ya sorry Desi, aku marah kamu. Ya, gitu. Ya, tapi itu dia. Desi pun ada juga mohon maaf, mem, buat kerja yang enggak benar. Ya. Basically saling memahami aja lah kan. Ya, tu yang Desi pas nak minta pulang bulan 10 kan, saya nak pulang. Pas tu yang tu nak lanjut antara lanjut itu bulan 10. Keputusan dari keputusan. Itu Desi waktu 22 bulan lah. Ya. Kalau 2 tahun kan 24 bulan, jadi waktu bulan 10 tu kita tanya sama ada nak sambung ke, nak finish contract aja. Ya, Desi juga ada cita-cita untuk ke Taiwan, untuk ke Hong Kong. Tapi waktu zaman sekarang COVID, ya aku juga enggak yakin. Walaupun kamu ada pengalaman 2 tahun di Singapore, tapi kalau situasinya atau situasinya COVID-19 ni enggak bagus atau enggak enak lagi dulu, ya kamu juga nanti nganggur di rumah. Jadi yang sebaiknya sebenarnya untuk Desi teruskan kontrak, tapi aku punya kerja juga kontrak. Jadi tunggu kontrak. Aku kontrak sama-sama kita mempunyai tunggu kontraknya gitu. Tunggu kontrak dari majikan. Ya aku juga tunggu kontrak dari majikan, ya Desi juga tunggu kontrak dari majikan. Ya kalau aku punya kontrak tak ada, macam mana nak bayar Desi kan? Ya. Jadi ya kita tunggu saja. Jadi sekarang ni keputusannya dekat majikan aku. Gitu. Saya pun kena itunya ke mem. Okay. Dia ke bos, saya pun ke bos juga. Ya, itulah. Oke. Okay. Dah finish kan, dah habis. Penutup sekarang hari ini. Sampai di sini saja dan terima kasih sudah menonton. Panjang video ni ya, sebenarnya panjang, tapi yang nonton sampai saat ini aku berterima kasih. Ini video yang kedua curhatan antara majikan dan pembantu. Ya. Bukannya nak itu. Aku terima kasih sampai di sini curhatan kita majikan dan pembantu. Kita hanya sharing-sharing saja. Kita hanya sharing-sharing saja, bukan nak tunjuk pandai, bukan nak tunjuk ajar. Semoga sharing kami bermanfaat. Maaf ya teman-teman, masih lihat skripsi. Kita masih belajar lagi. Ini baru-baru punya video lah. Kita bukan nak tunjuk pandai, kita bukan nak tunjuk ajar. Kita cuma nak sharing, semoga bermanfaat kepada anda dan semua. Dan semoga kalau keputusan anda mau datang berantau, tetapkan hati kamu dan kami doakan kamu sukses dan berjaya. Amin. Untuk complete contract 2 tahun. Amin.
Ya, itu. Ya. Oke, okay, bye. Terima kasih.